api ini terus melambung selama Ramadan. Apa Pak yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kalau saya melihat dari sisi objektivitas data fisik di lapangan itu karena faktor minimnya pasokan, baik itu sapi siap potong yang ada di para feedlot pemilik sapi, dan yang kedua peternak sapi rakyat yang ada di daerah-daerah provinsi. Terus di sisi lain minimnya stok daripada ketersediaan yang dimiliki oleh bulog. Itulah yang berdampak kondisi keadaan ini. Semua mengalami kenaikan, baik itu sapi siap potong maupun daging kerbau yang layaknya tidak naik, itu naik yang dalam posisi yang tidak wajar, seperti itu. Baik, telah bergabung bersama kami Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Pak, ini bagaimana nih Pak, harga daging terus melambung Pak? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya, terima kasih. Selamat pagi, pemirsa semua. Pak Asnawi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Selamat pagi juga, Pak Arief. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan, Bapak-Ibu semua, bahwa memang harga daging ini dari beberapa bulan terakhir, trennya memang meningkat. Jadi yang pertama, bakalan yang memang dibeli dari Australia dahulu pernah di 2,6 dolar per kilo, kemudian beranjak naik 3,6, ya hari ini sudah 4,2 dolar harganya di sentra produksi di Australia. Sehingga buat kita semua memang perlu alternatif-alternatif pengadaan dari tempat lain. Demikian. Baik, lalu Pak Asnawi, dengan kebutuhan daging yang terus meningkat jelang Lebaran dan tentunya memang seperti biasa ya Pak ya, kalau bulan Ramadan ini kebutuhan daging sapi ini terus meningkat. Sebetulnya stoknya masih aman nggak Pak untuk Lebaran tahun ini? Kalau saya melihat stok itu tidak aman sebenarnya, karena dari sisi kondisi keadaan di feedlot aja, karena 93% itu pasokan sapi siap potong itu dipenuhi oleh sapi-sapi ekspor dari Australia. Sedangkan kondisi saat ini, stok opnam yang bisa dimasukkan untuk kebutuhan Jabodetabek itu hanya sebatas 24.100 ekor. Sedangkan kondisi kita, kebutuhan itu lebih daripada itu. Di luar itu adalah kita untuk menutupi harus mendapatkan daging yang bersifat daging beku. Dan di sisi lain, ada satu upaya pihak pemerintah telah melakukan di bulan Maret, di mana ada satu perjalanan dari Jawa Timur, dari Jakarta ke Jawa Timur, Jawa Timur ke Jawa Tengah, hingga kembali ke Jakarta, target daripada 5.000 ekor hanya didapatkan 40 ekor ada di Jawa Timur, 300 ekor ada di Jawa Tengah. Sehingga boleh dikatakan kita bisa melihat dari angka target 5.000 itu hanya tercapai 340 ekor. Sedangkan realisasi dari 340 ekor itu, konon kabarnya tidak mencapai 100%, bahkan di bawah 300. Ini kan menunjukkan satu kata yang sangat naif. Dan di sisi lain, data yang kami dapat dari Kementerian Pertanian memang kondisi di bulan Februari, Maret itu terjadi defisit angka kurang lebih 118.334 ton. Artinya kondisi awal memang sudah dipicu kondisi faktor terjadinya kenaikan itu karena faktor ketersediaan pasokan yang sangat minim, seperti itu.